Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini tentunya ucap syukur nikmat atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, tak pernah putus mengucapkan alhamdulillah. Nikmat yang besar ini patut kita syukuri, atau kita syukuri kenikmatan ini jangan sampai dinikmati oleh orang lain. Itu ya. Kalau nikmat ini hanya berucap alhamdulillah, kurang sekali rasanya. Banyak dan besar nikmat yang kita rasakan yang Allah berikan kepada kita, termasuk pertemuan ini, silaturahim, bukan silaturahmi, silaturahim. Ini adalah kenikmatan. Allah sehatkan, Allah kuatkan sehingga kita dengan ringan tentunya datang ke tempat ini semata-mata yakin bahwa man arada an yusaba lahu fi rizqihi wa yusaba lahu fi atharihi falyasur rahimahu. Hikmah buah daripada silaturahim adalah umur panjang dan rezeki yang berlimpah. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini tentunya dua tadi yang dijanjikan kita dapatkan. Amin ya Allah. Amin. Selanjutnya selawat beriring salam tak lupa kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan kemudian kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan sahabat Utsma di akhirat kita. Amin ya Allah. Alamin. Yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu wali santri yang saya sebutkan satu persatu tentunya tidak memberi rasa hormat saya. Mun sewu umumnya masih napasnya ini ya. Tapi yang jelas ini adalah kebahagiaan tentunya kami bisa hadir di sini di tengah-tengah acara wali santri. Bapak dan Ibu wali santri, ini apa suasana baru. Biasanya kan kita di Tangerang, di Cipondo, sekarang kita keluar seperti ini dengan suasana baru. Alhamdulillah, ini juga banyak wajah baru yang saya lihat, Pak. Mungkin juga Bapak juga melihat saya gitu. Ya, alhamdulillah. Ini tentunya satu kebahagiaan, satu kenikmatan yang mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada silaturahim ini. Sedikit saya ingin menyampaikan terkait dengan ikatan program pondok modern Tangerang Raya. Insya Allah, ankori kita akan melaksanakan pergantian pengurus, walaupun belum saatnya. Sebetulnya di tahun 2025 Pak usia, tapi 2024 apa namanya dipercepat ini. Karena saya sendiri selaku ketua KPM Cabang Tangerang Raya mengakui bahwa kami belum bisa banyak berbuat daripada kendaraan ini mogok di tengah jalan, lebih baik kita ganti driver Pak, gitu ya. Dengan segala kekurangan tentunya saya selaku manusia lemah berikhtiar dengan teman-teman pengurus, kalau memang seperti itu ya sudahlah kita percepat saja pergantian yang mudah-mudahan dengan adanya regenerasi ini dengan driver tadi baru tadi ada suasana baru dan gerakan-gerakan yang mungkin lebih baik dan lebih banyak memberikan kebermanfaatan seperti itu Pak. Yang sudah kami lakukan adalah musyawarah cabangnya sudah kami lakukan. Tinggal kami bersepakat mungkin dengan yang terpilih, bukan yang terpilih sih Pak dalam hal ini apa namanya. Saya kemarin memang mengusulkan supaya yang nantinya menjadi ketua IK
Cikampek itu sebaiknya atau sepatutnya, sepantasnya adalah dia yang memiliki pesantren, Pak. Gitu. Kalau saya kebetulan tidak punya pondok pesantren, tidak punya sekolah juga, jadi informasi kekontorannya agak apa namanya, tidak lancar ya, artinya tersendat lah, gitu. Ada sesuatu hal yang mungkin tidak tersampaikan, gitu. Nah, kendati demikian, alhamdulillah 3 orang yang sudah kami terima nama-namanya, yang mudah-mudahan itu pun direstui oleh Bapak Pimpinan Dokter, dan mudah-mudahan nanti kita atur waktunya, mudah-mudahan pas Pak Yai ada arah silaturahim ke barat, mudah-mudahan kita bisa menggelar acara tersebut. Amin. Itu mungkin Bapak dan Ibu Wali Santri yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah memberikan ruang pada kami untuk beberapa kegiatan kita bersama, beberapa kegiatan yang saya yakin Bapak Wali Santri juga di kegiatan tersebut banyak yang berkontribusi. Saya sampaikan terima kasih. Insyaallah saya selalu jajan mudah-mudahan kebaikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan tentunya di kegiatan KPM, baik itu penyambutan, keberangkatan atau kepulangan, mudah-mudahan membalas segala kebaikan pada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. An yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa alihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Mungkin karena jamaahnya sudah agak dalam senewa, soundnya agak di lagi ke kepada ke mana gitu. Ibu masih kuat di situ, Bu? Masih kuat Bu ini? Di depan. Gak apa-apa, Ustaz. Masya Allah. Izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini khusus ingin mengucapkan rasa terima kasih, bangga sekali, senang sekali bisa berkumpul bersilaturahim bersama bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Judulnya Wal Santur, Bu ya. Apa semuanya Wal Santur? Apa ada yang calon atau lulus? Salam. Pasti salam. Kemudian Wal Santur sebelum salam. Izinkan saya berdiri, tapi nanti duduk kalau sudah pegel, Pak ya. Jadi berdiri dulu masih kuat. Kalau sudah agak sedikit, duduk lagi. Ya belakang kelihatan saat. Izinkan saya posisinya agak di depan di sini, bukan berarti saya lebih daripada yang duduk di sebelah sana. Bukan berarti saya memiliki kelebihan, keutamaan di antara bapak ibu yang duduk di sebelah sana. Dan sebaliknya bapak-bapak ibu-ibu yang duduk di hadapan saya ini bukan berarti lebih rendah daripada saya. Mohon ini hanya sekedar pengaturan posisi duduk saja sebenarnya. Dan izinkan saya nanti sharing aja ya.
saya hadir ke sini niatnya tolabul ilmi. Silaturahim, silatul ilmi, silatul arah. Mungkin juga silat-silat yang lain. Ya. Jadi kita datang ke sini tujuannya saya pribadi ingin sharing aja, ngobrol bersama, silaturahim bersama sehingga pulang dari sini nanti membawa oleh-oleh. Oleh-oleh pengetahuan, oleh-oleh kekuatan yang lebih rakat lagi, dan oleh-oleh yang lainnya, ya. Ini makanya masih banyak, saya sebagainya. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih bapak-bapak panitia, Pak Dwi, Pak Ariyati, Pak Jaya, dan semuanya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama takut salah nyebut. Malum saya belum hafal nama-namanya, juga saking banyaknya. Dan yang kedua, saya mohon izin meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang akan saya apa-apakan ini. Saya berlindung kepada Allah dari apa yang Allah sampaikan, kabur waktan innallahi yataqulu ma la taqulun. Allah berfirman, dosa besar, kesalahan besar di sisi Allah, yaitu menyampaikan, mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan turunnya hujan kayaknya lebih adem. Alhamdulillah mungkin yang di sebelah sana juga lebih adem sekarang. Udah bubar. Alhamdulillah ini lebih adem sekarang loh ya. Depan dong, udah bubar. Berat ke kanan. Saya ingin bertanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau enggak punya anak yang soleh? Mau enggak punya anak yang pintar? Mau enggak punya anak yang mandiri? Mau enggak punya anak yang berkecukupan? Alhamdulillah, sama ya sama saya? Sama ya? Baik, nanti coba pilih ya. Ini saya punya 4 multiple choice ini. Ada soal nih. Kita latihan ujian nasional. Pertanyaannya adalah, pilih mana? A, punya anak yang soleh tapi serba kekurangan. B, punya anak yang pintar tapi manja dan nakal. Ingat Bu ya? Jadi jawabannya sebentar ini. C, punya anak yang pintar tetapi serba kekurangan, tidak mandiri, cengeng. Dan yang terakhir D, punya anak yang pintar, yang soleh, yang mandiri dan berkecukupan. Sama lagi coba. Pilih yang D Bu ya. Sama ya. Ada yang pilih yang lain gak ini? Pilih yang D semua ya. Alhamdulillah. Yang D siapa Ustaz? Itu anak tetangga. Bagaimana kita supaya nyampe kepada yang kita inginkan? Itu pertanyaannya. Supaya nyampe kepada yang kita inginkan, kita bahas di sini bareng-bareng. Nanti dari saya 2, dari antum 10. Bagus apa enggak? Ada bagusnya. 4 kualitas itu bagus, tapi banyak juga kekurangannya. Mungkin zaman dulu banyak yang otoriter. Om begini, om begitu, begini, begitu. Anak gak punya hak, gak punya kesempatan sama sekali untuk membantah. Ini pola asuh otoriter. Anak akan menjadi penurut. Bagusnya begitu, tapi akan menjadi anak yang minder, yang tidak berkembang. Anak tak pernah memikirkan sesuatu yang di luar perintah. Takut. Yang kedua yang permisif, ini agak kebalikannya. Yang permisif itu yang bebas. Ini boleh, itu boleh. Orang tua hanya sedikit berperan. Ini bagus bagi perkembangan, tapi juga buruk bagi akhlak.
Banyak akhlak zaman sekarang yang dididik gara-gara sekolah aslinya yang pedis, katakan aja nanti ya. Tapi kalau dikumpulkan itu lebih cepat, hemat waktu, jadi bisa jawab 100 pertanyaan. Iya, ditulis, dikumpulkan, tinggal bacain. Tapi kalau nggak ada, katakan aja. Jangan malu-malu bu ya. Ada loh, pengen nanya, tapi peran tangannya ada. Baik Bapak Ibu Wali Santri yang dirahmati Allah, saatnya kita sesi tanya jawab. Ya. Siap. Ada berapa mungkin nanti kita kasih waktu untuk tanya jawab ya. Bisa dikirim aja melalui WA grup kali ya, melalui WA grup ya, grup nanti bisa disampaikan. Mungkin nanti tanya langsung. Oh, jadi enggak usah siapa cek. Ya udah. Siap kalau gitu. Enggak usah dites, Pak. Ya udah. Terima kasih ya, Pak. Gimana baiknya aja ya? Kita ikuti Wali Santri biar pada berani untuk bertanya juga. Ya. Jadi keluhan-keluhan anak-anaknya bagaimana di pesantren, begitu pulang juga mana kiat-kiatnya. Jujur, saya sendiri mengalami bagaimana menghadapi anak yang saat liburan sekolah, ya liburan di rumah, rasanya kita gonggol lihat anak itu pada pulang, bangunnya kesiangan, suruh sholat mentar-mentar, ya. Ya alhamdulillah ada tiga seperti itu, ya itu wakilnya juga ya, nanti ya. Mungkin yang lain gitu juga kali ibu ya, apa ibu ya? Sama ya? Oh sama, di sana juga sama ya? Oh, benar nggak bu sana bu? Benar ya? Ya nanti kalau mau tanya bisik-bisik aja, ini dari sini tenang bu ya. Baik, kita kasih. Iya, kita kasih tiga penanya, barangkali nanti pertanyaannya bisa langsung mewakili ya, mewakili jawabannya mungkin bisa ditanya dijawab sekaligus, boleh? Ya, satu dari depan, kemudian dari satu, dari satu. Oh, itu belakangan aja belum. Oke Pak, silakan sebut namanya, terus putra putrinya di mana, keluarnya silakan namain. Tanya maksudnya ya. Istrinya berapa? Istrinya berapa enggak? Istrinya tiga Pak. Istrinya satu Islam masih batu. Istrinya satu cemen. Ya keras Pak. Oke silakan. Silakan Pak. Jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.